Assalamualaikum semua, kembali lagi dalam YouTube aku, Izwan Channel. Okay, hari ni aku nak ajar trick nak ajar korang trick buat kereta Chrome. Okay, by the way, ni kereta baru, okay, yang update version baru kan. So, aku minat kereta ni, aku buatlah kereta ni. Aku ingatkan tak jadi, tapi jadi. Okay, nampak tak Chrome? Cantik kan? Okay. Nak buat ni, actually nak buat dia senang je. Just kita pakai Game Guardian, nanti aku bagi script kan, description, korang just tekan nanti pakailah, nanti aku ajar. Okay, first, nampak tak kan? Warna hijau, warna biru. Okay, dia jadi macam three color. Trico lah umumnya. Okay, first korang masuk kat garage. Okay, masuk dekat car grade. Nampak kereta kan? Korang ikutlah korang nak pilih kereta mana. Actually semua boleh buat, tapi ni lah. Okay, first nampak tak macam lambang spray ni kan? Okay, tekan ni. Nampak? Dia akan jadi macam ni tau. Dia akan, warna dia akan hilang. So korang kalau dah pakai cheat tu, jangan kacau apa-apa, nanti dia akan hilang dia punya color. Okay, so kalau cara nak buat, make sure yang ni, yang lighting dia ni, kena bagi cerah sikit. Kena bagi cerah, jangan bagi gelap, jangan bagi tengah. Just nak bagi nampak dia punya shining, bagi cerah kan. Nampak kan? So, okay. Macam aku spoiler nak tukar warna biru. Okay, nampak tak kan warna biru kan? Okay, tekan Game Guardian. First kali pakai Game Guardian, tekan ni. Mesti nampak kan car parking ni. Okay, tekan car parking. Jangan tekan apa-apa pula, kita main game car parking ni, tekan car parking lah. Okay, tunggu dalam 3 second. Dah naik macam ni kan? Okay, kita tekan yang kat ujung ni tau. Kita tekan ujung ni. Lepas tu, okay, pilihlah dekat mana yang link korang download tadi. Korang letak kat mana, korang tekan link tu. Make sure sebelum nak download tu kena edit lah, edit nama-nama file ni supaya korang tak lupa. Okay, aku tekan, aku just edit macam ni, CPM Chrome Car Part 3. Aku tekan yang ni. Lepas tu tekan yang ujung ni, execute ni. Tekan cancel, execute ni. Okay, lepas tu okay, dia akan jadi macam ni tau. Lepas tu korang tekan Chromler ni. Chromler dia bahasa Rusia ke Itali dah, tak tahu lah. Ke Turki tau, aku pun tak tahu bahasa apa. Sebab flag pun flag Turki kan. Okay, tekan yang Chromler ni. Okay, so nanti dia ada 9 rank tau. Rank ha. 9 rank. Jangan ambil yang mana-mana, just tekan yang rank 1. Ha, 1 ni, tekan ni. Okay, nampak kan? Okay, jangan. Nampak? Ha, kan? Dah jadi aku punya kereta. So, korang nak pilih lah, ikut lah nak pilih warna apa. Okay, pilih lah aku, kalau aku suka warna dia gula ni. Nampak macam menarik, tapi aku pakai yang, pakai hijau. Hijau pun smart juga kan. Aku pakai hijau lah. Kalau korang nak buat boleh, senang je nak buat ni, tak susah. Tu sport remote aku nak tukar lah. Spoiler aku hijau. Ni senang je, tak susah pun. Cuma aku bagi link dekat description lagi, korang install lah. Lepas tu nanti aku bagi apa, link untuk game ni sekali tau, untuk Game Guardian sekali. Jadi korang just download je. Nanti dia ada step tau, korang tengok dekat Game Guardian tu cari nak buka. Dia bagi macam YouTube video, tengok je tak lama 4 minit. Korang tengok, korang faham, baru korang boleh pakai Game Guardian ni. Aku letak script je, aku nak ajar Game Guardian, takut korang tak faham. Korang tengok video yang orang dah buat. Lepas tu install, lepas tu dah boleh pakai semua. Just execute kita punya link tadi kat Game Guardian. Lepas tu tekan Chromler ni, settle. Jadi lah kita Chrome. Okay, nanti je tengok aku jadi bug. Ni aku kena masuk balik lah tadi, dia bug jap, dia stuck dekat situ. Kalau korang nak main game, jangan buka Game Guardian, nanti dia akan jadi macam lagi stuck. So korang nak clear Game Guardian baru korang boleh main. Okay, okay, nampak kita aku kan, warna biru, warna hijau kan. Betul lah, jadi dua colour warna biru hijau. Dia trico macam mana link ni, nak warna emas pun ada, dia macam-macam colour. So okay, boleh lah ni, boleh lah kan. So kalau korang nak buat hack, cuma pakai yang tu lah, aku ajar yang tu, simple kan. Okay, nanti apa-apa update aku akan beritahu kat korang lah. Ni cara nak buat Chrome lah untuk kereta yang korang suka pakai. Kan, nampak smart kan? Tak apa, kita try lah dalam room. Dia, tak apa, nanti aku upload lagi video. Korang tengok je, stay tune je. Jangan lupa share, subscribe dan share kan kawan-kawan lah. Bagi kawan-kawan yang play dapat merasai juga kereta Chrome kan. Aku kadang macam tak best lah, kita pakai, orang-orang lain tak pakai. Macam tu lah, kita main semua dulu, semua dapat merasa. Okay, nampak? Cantik kan? So nanti bolehlah share kat kawan, subscribe sini aku, aku akan update setiap hari untuk korang. Jangan risau sebab kita kan PKP dah pertama. Okay, aku akan update dah korang lah. Okay, tu cukup. Salam santai dari saya. Harap-harap korang enjoy lah video ni dan enjoy juga game ni. Okay, Assalamualaikum.